Minimnya pasokan dari depo Parepare memicu kelangkaan BBM jenis premium bersubsidi di sejumlah SPBU di Kota Mamuju. Kondisi ini memaksa warga beralih menggunakan BBM non-subsidi jenis Pertalite yang harganya telah mengalami kenaikan sebesar Rp200. Kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium di sejumlah daerah memaksa masyarakat untuk beralih menggunakan BBM non-subsidi jenis Pertalite. Seperti yang terjadi di Kota Mamuju, Sulawesi Barat misalnya. Sejumlah pengendara terpaksa beralih menggunakan Pertalite karena pasokan bahan bakar minyak subsidi jenis premium di SPBU sangat minim. Para warga mengaku sangat kesulitan mendapatkan premium di wilayah Mamuju, sehingga terpaksa beralih menggunakan BBM non-subsidi jenis Pertalite yang baru saja mengalami kenaikan harga sebesar Rp200. Meski harganya cukup mahal dan dianggap memberatkan, namun warga tetap menggunakan Pertalite karena tak punya pilihan lain. Seperti diketahui, kelangkaan BBM bersubsidi jenis premium di Kota Mamuju telah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Menurut pengelola SPBU, kelangkaan tersebut dipicu oleh kurangnya pasokan dari depo Pertamina Parepare yang melayani sejumlah wilayah di Sulawesi Barat. Kami dengar biasa Pak, dari Pertamina, itu sebenarnya tidak ada pembatasan, cuma mungkin pasokan yang dari Parepare itu mungkin di sana stoknya agak berkurang, makanya mereka biasa ambil dari Makassar. Itu yang menyebabkan biasa agak keterlambatan pasokan. Itu mungkin yang dimaksud dengan kelangkaan beras sebenarnya. Kemudian tidak ada kelangkaan apa pembatasan apa sebenarnya. Hingga saat ini BBM bersubsidi jenis premium masih sulit ditemukan di wilayah Kabupaten Mamuju. Kondisi tersebut telah berdampak pada membengkaknya biaya operasional mobil penumpang antara kota di Sulawesi Barat. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.